Hello guys, kembali lagi dengan saya Freddy di channel yang X Gamers ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan quest guys. Jadi kali ini questnya ini khusus ya, ini ya, ini dia ini questnya dari sini ya guys ya. Jadi di sini kita akan ke kuil batu hitam guys, dan ini masih 18 menit lagi ya. Jadi kita langsung aja mencari ya guys ya. Oke. Jadi ini pertama kalinya saya ikut quest untuk kuil batu hitam ya guys ya. Jadi di sini dia ini nanti ceritanya adalah disuruh mencari suatu, nah ini ke gurun guys. Oke. Nah di sini nanti ceritanya itu guys, jadi kamu itu suruh melakukan persembahan menggunakan bentar guys, ini ganti-ganti map dulu sebentar guys. Menggunakan Edana Coins guys, apabila persembahan atas hadiah tersebut telah selesai dan hadiah telah diberikan, hadiah penemu akan diberikan kepada penemu guys. Tetapi apabila kuilnya hancur dalam keadaan hadiah terbaik belum diberikan ya. Jadi kalau kuilnya ini nggak boleh hancur ya ceritanya guys ya. Terus juga kemudian apabila hadiah terbaik telah diberikan, hadiah terakhir akan diberikan melalui surat guys. Jadi seperti itu ya. Oke, kita langsung aja guys. Di sini saya sudah selesai ya question 6000 Edana ini ya. Oke. Nah, ini sekarang lagi nyari-nyari nih guys. Oke. Ini masih di posisi di Philips Arlinas ini ya. Cuma ini untungnya masih bisa auto sih guys, gak nyari sendiri kita ya. Oke guys, seperti biasa guys, suasana di gurun pasir ini begitu panas ya. Wah, kita disuruh ngampet sekitar kita guys. Oke, jadi kita ngamati terus aja ini guys. Oh, ada apa ini? Ini kali guys. Nah, kita serang dulu guys. Semoga kuat nih guys. Kita lagi nyerang kuil batu hitam ya guys ya. Semoga aja kuat nih guys. Oh, enggak ada perlawanan nih guys. Ini enggak bisa. Jadi ini cuma suruh ngancur-ngancurin kuil hitam aja ini. Kuil batu hitam. Dia. Ini saya ada sama orang lain guys. Bentar, ini ada sesuatu nih guys. Kenapa aku sampai gak kurang? Nanti hadiahnya itu dapat inscribed clip ini loh guys. Lalu kalau yang kotak hadiah terbaik kuil batu hitam, katanya yang hadiah terbaiknya ya, ya ini sebagai hadiah terbaik guys. Nggak tahu ini bisa menang apa enggak nih saya ya. Tapi yang pasti ini saya coba dulu aja deh guys ya. Ini jadi batu hitamnya ini saya tak kok gak berkurang sama sekali gitu. Apa ini? Sebentar. Ini katanya ada yang aneh nih, guys. Ada yang aneh nih, guys. Saya ada curiga nih, guys. Coba kita cari lagi deh. Oh, kita suruh ngasih persembahan dulu. Oke. Bentar, ini saya agak bingung ini gimana maksudnya ini.
Tapi saya masih bingung maksudnya ini, guys. Ini gimana ya? Sebentar, guys. Wah, saya bingung, guys. Jadi ini bentar. Aku bingung, guys. Ini dia di sini terus nih. Ini orang Pinoy pasti, guys. Ada sempat kurang juga nih. Ini katanya bukan nyerang deh sausnya, guys. Oh, ya ngapain nih? Coba aku serang lagi ya. Jadi ini pokoknya aku disuruh kasih persembahan ya. Edana coins itu yang mana ya? Entah. Oh, berarti kita harus cari sesuatu, guys, buat persembahkan gitu. Ntar saya auto move dulu deh, cari dulu deh. Kurang, guys. Oh iya, kalau ada yang tahu misi seperti ini bisa tuliskan di kolom komentar ya. Ini maksudnya gimana ya, guys ya? Jadi saya di sini petualang turun ini 120 menit ya, lalu untuk
Questnya aja penemunya ini sisa 8 menit ya, dan di sini baru satu orang yang menemukan, guys. Jadi saya juga bingung apa yang harus ditemukan gitu ya. Ini batu hitam kuilnya kali ya, karena ini kita disuruh ke kuil ya. Jadi kalau ada yang tahu bisa diisikan di kolom komentar ya guys ya. Oke, di sini saya agak tersesat nih guys. Oh, ada ular nih. Waduh. Oke, jadi saya coba kembali lagi deh. Guys, oke. Oh, jadi ini misi yang tersembunyi yang saya belum tahu ya. Oke, dan di sini masih 10.819 guys, tersisa XP-nya dia. Oke, scan dulu ya. Kalau ada yang tahu tentang misi ini bisa di berdiskusi di kolom komentar ya guys ya. Oke, dan mungkin ini juga banyak yang belum tahu nih yang tersesat ini mungkin ya. Oke, thank you guys. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya.